Kola dan Sibo game hiburan dari Ali Reza ketika melawan amatir Elo 1800-an yang berdasarkan level dalam catur termasuk dalam kategori kelas A. Ali Reza tentunya menang melalui skakmat cuma dalam 17 langkah. Game berlangsung dalam tema pembukaan Rui Lopez. Ali Reza menggunakan Berlin Defense dan setelah D3, pion ke petak D6, gajah makan kuda, pion makan, rokade, dan Ali Reza mengunci center. Tujuan dia melakukan hal ini adalah karena dia ingin melakukan serangan di sayap raja. Jadi dia memastikan tidak ada serangan balik di center. Putih tentunya tidak menyadari hal ini dan melangkah H3. H6, lalu gajah ke petak E3. Kemudian Ali Reza mulai menyerbu G5. Putih tidak waspada, dia mengembangkan kuda. Membiarkan G4. Kuda H4, sebuah kesalahan karena membuat kuda terkena shadowing. Maka pion makan pion. Jika pion makan, benteng skak dan sesudah raja lari. Taktik discovery, kuda makan pion. Kuda makan dan menteri makan kuda. Skakmat tidak akan terhindarkan. Putih memilih kuda F5. Ali Reza memakan pion, mengancam benteng, dan raja makan pion. Lalu benteng skak. Raja mundur dan gajah makan kuda. Pion makan, lalu kuda G4. Ancaman serangan skakmat. Putih berusaha untuk menyelamatkan raja dengan benteng G1. Membuka ruang bagi raja untuk lari, tapi ini tidak akan berhasil karena menteri skak. Dan setelah raja ke petak G2 mencoba untuk kabur, kuda H2 skak. Memaksa raja mundur, lalu skakmat dengan discovery.